12 Februari 2023, bertempat di Aula Kantor Camat Tanjung Raja, Kapolsek Tanjung Raja diwakili oleh Babin Kantibmas Polsek Tanjung Raja Aibtu Dedi Harsanto mengikuti Zoom Meeting Pelantikan Pantarli Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Hadir dalam acara tersebut, Ketua PPK Rasmiadi, Camat Tanjung Raja Lukman Aziz, Ketua Panwascam Kecamatan, Pemilu Dwinta Nusantara, Babinsa Koramil Tanjung Raja, beserta seluruh Pantarli yang akan dilantik. Pantarli yang dilantik berjumlah 126 orang, terdiri dari 4 kelurahan dan 15 desa sekecamatan Tanjung Raja. Tentukan pengitahuan pemilu selanjutnya. Jika hasil penyusunan daftar pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan pemilu selanjutnya akan terganggu. Pantarli merupakan ujung tombak dalam pengutrayaran dan penyusunan daftar pemilih. Untuk itu, perlu adanya kesiapan Pantarli dalam menjalankan tugas pengutrayaran daftar pemilih meliputi berkoordinasi dengan tokoh masyarakat lokal pada saat akan memulai dan selesai melakukan keplik. Dua, dalam setiap pelaksanaan keplik, Pantarli wajib menggunakan atribut kelengkapan keplik. Tiga, dalam melaksanakan tugas, Pantarli wajib mengisi buku kerja, mencatat semua aktivitas yang dilakukan. Empat, apabila ada hal-hal yang belum jelas, akan berkoordinasi dengan PBS, PBK atau KPU Kabupaten Kota. Akhirnya, kami mengucapkan selamat bekerja kepada semua Pantarli di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari, ditandatangani. Demikian Zainal Sri TV dari Kabupaten Ogan Ilir mengabarkan.